Jalani pemeriksaan nasib oknum Brimob aniaya warga Morotai menunggu hasil mediasi keluarga. Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai Ibda Muhammad Andi Kurniawan menyampaikan pelaku oknum Brimob inisial FT jalani pemeriksaan di SPKT dan Propam Polres Morotai, di mana pihak SPKT Polres Morotai mengupayakan upaya mediasi kedua belah pihak. Jika tidak ada penyelesaian, Andi menjelaskan pihaknya akan melimpahkan kesatuan asalnya, yakni di Kompi 1 Batalion A Pelopor Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Selain oknum Brimob, dua pelaku lainnya juga ikut diperiksa. Diketahui FT diduga menganiaya Irsan Gogilopu, warga desa Lusowu, Kecamatan Morotai Utara. Penganiayaan itu dilakukan di rumah warga di desa Aru, Kecamatan Morotai Jaya, pada Selasa 3 Januari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!